Oke guys, dan lagi-lagi kita akan nge-review sebuah HP Sony Xperia Z4 ya kalau gak salah. Nah, jadi ini tuh HP itu sebelumnya pernah dibongkar, jadi cek aja di playlist bongkar cus ya. Jadi di situ ada ya. Jadi ini HP itu pernah gue bongkar dan sekarang mau gue review si chipsetnya ya. Jadi gue mau lihat spesifikasi chipsetnya tuh pakai apa itu tuh guys ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya, gue biasa lihat chipset itu gue biasa pakai aplikasi CPU Jet itu di HP aplikasi Legend gue ya. Nah, itu dia chipsetnya tuh pakai Qualcomm Snapdragon 810 ya, 810 1,56 GHz. Dan ini udah octa core ya. Model tadi mas Sony, manufaktur RAM-nya itu dia. Sistemnya masih Android 5 ya. Lalu baterai, thermal dan sensor and about dan bla 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 ya. Nah, itu dia guys ya. Jadi ini dia review chipsetnya dan untuk pembongkarannya silahkan cek aja di playlist bongkar cus ya. Oke, kita lihat si kameranya ya. Jadi kita lihat kameranya kayak bagaimana ya. Nah, itu dia deh, sambil di review kamera aja guys ya, biar agak lengkap. Katanya si Sony itu bagus ya si kameranya. Jadi kita tes aja tuh. Ya bagus, kayaknya sih bagus. Oke guys, itu mungkin itu aja dulu ya guys reviewnya. Review singkat super simple dan thanks for watching. Jangan lupa nonton, kalau suka like, comment, share, subscribe, dan subscribe next videos. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Pokoknya guys. Bye bye.